Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, jika kita pernah merasa sendiri di tengah keramaian, merasa sendiri di belantara kehidupan yang menjengkelkan, merasa tidak memiliki arti di tengah mewahnya kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yakni ketenangan hidup. Ketenangan hidup inilah yang harus dicari oleh manusia. Namun barometer untuk mencari ketenangan hidup, setiap manusia memiliki ukuran tersendiri. Ada yang berbahagia dengan hartanya, ada yang berbahagia dengan rumah mewah, ada yang berbahagia dengan istrinya, ada yang berbahagia dengan anaknya, bahkan ada yang berbahagia dengan kejombloannya. Saudara-saudara yang berbahagia, nah makanya kita harus menetapkan standar kebahagiaan itu berdasarkan syariah, berdasarkan tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kebahagiaan itu menurut Al-Qur'an? Kebahagiaan itu adalah ketika seorang manusia mampu meletakkan kepalanya di bawah kemahabesaran Allah. Itu adalah merupakan kebahagiaan bagi seorang hamba. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, tidak salah ketika mereka menganggap berbahagia memiliki seorang anak, istri, keluarga, harta yang melimpah ruah. Tidak salah. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa semua yang dimiliki oleh manusia adalah merupakan titipan yang suatu ketika semua itu akan kembali kepadanya. Makanya kita telah mengikrarkan sebuah penantian, mengikrarkan sebuah kesaksian bahwa semua yang dimiliki oleh umat manusia akan kembali kepadanya. Karena dialah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, dari itu semua yang dimiliki oleh umat manusia sesungguhnya tidak ada artinya manakala tidak disandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dari itu saudara-saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada peluang untuk kita mengisi pundi-pundi kehidupan yang tersisa ini dengan amal ibadah, dengan kebaikan yang kita tebarkan pada sesama, pada kebaikan yang kita tebarkan kepada seluruh umat manusia, dengan itulah kita layak mengangkat tropi kemenangan dengan anugerah surga yang telah Allah janjikan bagi para hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk menebarkan kebaikan pada semesta, karena hanya dengan itulah kita layak mengumandangkan kemerdekaan, kemenangan lebih-lebih ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang sangat mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan fardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fil jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga dari arah manapun, dan kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Dari itu, untuk mengisi kekosongan hidup ini, tidak ada daya dan upaya kita melainkan atas kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.